PSIS Semarang menjadi tim yang paling aktif dalam perburuan pemain baru untuk persiapan menghadapi Liga 1 musim depan. Untuk pemain asing kelihatannya PSIS sudah nampak puas karena sudah resmi mendatangkan Taisi Marukawa dan Carlos Fortes. Tapi untuk pemain lokal sampai saat ini hanya satu pemain lokal yang sudah resmi yang berposisi sebagai kiper, yaitu adalah Fajar Setiajaya yang sebelumnya sempat membela Persik Kediri. Namun begitu kabar dari manajemen pemain lokal yang paling dekat dengan PSIS ialah Wawan Febrianto. Wawan saat ini berstatus sebagai pemain Borneo. Bersama Borneo Wawan tampil gemilang di setiap laga. Jadi tidak salah jika PSIS tertarik merekrutnya untuk motor serang di sektor sayap PSIS. Yang terbaru Wawan juga pernah memposting gambar sedang berduel dengan pemain PSIS di akun Instagram miliknya. Jadi itu adalah pertanda bahwa Wawan sedikit lagi akan gabung bersama tim yang berjuluk Laskar Mahesa Jenar. Patut dinantikan apakah Wawan akan ke PSIS. Jangan lupa subscribe dan like channel ini supaya channel ini bisa berkembang.